لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الخاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. الحمد لله pertama kali kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih terus dapat beristiqamah untuk hadir bersama dalam majlis ilmu. Istiqamah ini ada tiga istiqamah yang perlu ada pada kita. Pertama, kita kena ada istiqamah bi khalbi. Yang keduanya, istiqamah bil amal. Istiqamah bi khalbi, nama istiqamahkan hati kita dalam melaksanakan segala titah perintah Allah. Yang kedua, istiqamah bil amal, nama istiqamahkan apa yang sedang kita buat. Yang ketiga, kita kena istiqamah bil lisan. Istiqamah bil lisan ni maknanya nak mendidikkan lisan kita ni sentiasa bercakap yang benar, yang baik. Maka sebab tu Allah Ta'ala binakan benteng. Sebab lidah kita ni dia tak ada tulang. Dia benteng ni depan atas gigi. Tajam, nak kawal. Istiqamah bil lisan, istiqamah bil amal, istiqamah bil khalbi. Semua orang boleh buat, tapi nak istiqamah tu. Istiqamah dalam amal kita, contohnya dalam kita selagi talib menuntut ilmu, nak istiqamahkan diri kita. Nama istiqamahkan hati ini sentiasa ingat benda-benda yang baik nak didik. Sebab tu bila kita belajar ni bukan terhenti takat kita belajar, dengar. Tapi apa kita belajar, bila waktu inilah kita nak buat laksana sekarang. Sekarang tu buat. Kita belajar berilmu tu, tak ilmu nak membersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan, apa-apa perkara yang boleh batalkan amal ibadah kita. Daripada sifat-sifat yang kita sebut dalam pengajian kita. Demikianlah juga dalam ilmu tauhid. Kita nak gunakan ilmu ni untuk nak jagakan setiap masa waktu hubungan hablullah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, melalui satu ikatan akidah supaya dia tak terbatal. Demikian yang tiga tadi, istiqamah bil lisan juga. Tiasa ingat kepada Allah Ta'ala waktu senang, waktu susah. Sementara nikmat yang ada pada kita ni kita guna. Tetapi kalau nikmat yang Allah Ta'ala ambil, kita tahulah nilai dia. Kita lupa apa yang kita ada ni tu, dia sihat, Allah pilih kita jadi datang berjemaah ni pun kita tak rasa nikmat. Tu nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi pada kita sebelum dia tarik. Kadang-kadang orang selalu datang ke surau, selalu orang datang ke masjid, tapi dia tak singgah. Dia istiqamah juga. Selalu-lalu datang masjid, datang lalu ke masjid, tapi dia tak singgah. Tapi tuan-tuan dapat singgah ni adalah satu nikmat Tuhan pilih. Kita tak rasa kita dah berada dalam nikmat. Itu satu nikmat. Nikmat boleh berjalan sendiri, nikmat boleh datang sendiri, tak payah menyusahkan orang mananya. Nikmat. Tapi bila Allah dah ambil itu, aku kalau boleh berjalan, nak pergi surau macam tu. Kalau aku sihat pun nak pergi berjemaah macam tu. Itulah nikmat tu ambil baru dia tanya.
kalau boleh aku nak pergi belajar banyak lagi tak biar. Baru teringat selepas mana nikmat tadi Allah Taala dah ambil. Baik, kita sambungkan pengajian kita muka surat 73. Masih berkisah dalam pasal yang ke-9, yakni ujub. Kita guna pakai kitab penaubah gitu. Kita sambungkan kita malam ni ialah takutilah akan istidrak. Istidrak. Apa makna istidrak? Tambahan dulu. Dan taklah ditakuti bahawa Allah Ta'ala akan mencabut segala nikmat yang tersebut daripadanya. Dan taklah ditakuti bahawa pemberian itu berkemungkinan sebagai istidrak. Nikmat yang kita terima ini kita jaga sikit. Bimbang-bimbang takut nikmat yang kita kecapi ini itu merupakan istidrak daripada Allah. Kita dengar nikmat rupanya istidrak. Allah Ta'ala nak mempermua-muakan kita. Lagi banyak nikmat bagi, lagi kita leka. Lagi nikmat bagi banyak, lagi kita lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita rasa senang. Tak ada usaha pun, tak sembahyang pun tak apa. Ni kita berada merejak ni. Buat sambut Isra Mikraj. Tiap-tiap tahun. Dan kita nak jadikan dia sebagai upacara tahunan pun nak buat. Dia bukan upacara tahunan. Jemputlah ustaz sana. Atau bukan kita sini semua lah nampak. Nak buat Isra Mi'raj. Acara tahunan. Datang dengan cerita. Yang datang pula mana semua orang lama. Orang baru tak ada. Mana ada orang baru. Pergilah mana tempat pun. Semua orang baru. Lepas tu kita datang masjid ni. Datang surau ni. Sampai jadi tua. Bukan datang surau tunggu tua. Datang surau tunggu tua lah nak pergi. Patut kita datang ni daripada muda sampai ke tua. Nak sedekah ni sampai jadi kaya, bukan kaya baru nak sedekah. Tak ada dengar lah. Langsung kita tak diaktibar kepada kita. Sedangkan cerita Isra Mikraj dia pun tak nak sedekah. Dia bukan cerita, cerita Al-Quran. Yang tak berlaku kepada Nabi Rasulullah yang tak pernah laku. Hang kepada Nabi Muhammad SAW saja perisai Isra Mikraj ni. Dalam peristiwa ini maknanya kalau kita nilai ustaz mana datang sama kita. Allah Ta'ala nak mempertunjukkan penuntunkan Muhammad SAW maknanya inilah yang akan ditempuhi, yang akan dilalui oleh umat Tuhan hamba. Nabi dia tengok dulu lagi. Ini perjalanan yang akan ditempuh oleh kita ni. Isra minal masjid ila masjid. Masjid ke masjid. Dia tak ada kedai kopi ke kopi. Masjid ila masjid. Kenapa maknanya Mi'raj ni dia naik di Masjid Al-Aqsa. Pintu langit ni maknanya 7 pintu langit. Semua tertutup. Semua tertutup bukan dibuka. Malam Ramadan saja, bulan Ramadan saja pintu langit dibuka. Tiap-tiap pintu langit ini dijaga. Rupanya malaikat ni bukan ditinggal di syurga. Malaikat ni tinggal di langit, lapisan-lapisan langit. Malaikat ni tinggal lapisan-lapisan langit. Artinya pintu langit ini ialah berbetulan dengan Masjid Al-Aqsa. Sebab tu mil Masjid Al-Haram, mil Masjid Al-Aqsa. Tiap-tiap tu ada jaga. Yang bawa naik siapa dia? Jibril lah. Man, siapa? Malaikat yang jaga. Jibril tak, ana Jibril. Man ma'am? Siapa dengan kamu? Muhammad SAW. Adakah Muhammad itu? Ya. Oh, dia buka. Naik saja, dia beri salam. Nampak satu. Satu makhluk manusia yang tinggi 17 besar. Ya, dia beri siapa ini?
dia berkata ialah bapa segala manusia, Adam alaihissalam. Tak mencerita bagi salam, Adam pun doa, wahai anak yang soleh. Dia tengok Adam pandang kanan senyum, pandang kiri nangis. Hai Jibril, kenapa dia pandang kanan dia senyum, pandang kiri dia menangis? Rupanya ketika dia pandang belah kanan, dia nampak ramai anak cucu yang masuk ahli syurga, di syurga. Dia pandang belah kiri, tengok berapa ramai anak-anak cucunya ke dalam neraka. Begitulah seterusnya sampai sementara. Nak terima apa tu? Nak terima perintah solat. Kita penjabat solat. Apa? Okey, sentuh sikit ya. Jadi istidrak ini, kita kena takut, bimbang-bimbang apa kita miliki ini adalah merupakan istidrak. Bahawa Allah Ta'ala akan mencabutkan nikmat-nikmat ini, nikmat tersebut, daripada hendaklah kita takut bahawa pemberian itu berkemungkinan sebagai istidrak. Tengok, lagi banyak nikmat Tuhan bagi, pertama dekat ke cuma jauh? Kalau lagi banyak Tuhan bagi nikmat, masa susah dia boleh rajin, ma'ah rajin, belajar rajin. Tapi bila bagi dia lebih senang, dia boleh jauh. Jauh. Istidrak. Sampai masa dah tak ada. Korun macam tu lah. Masa dia susah macam mana? Bila dia senang, sampai dia lupa. Itu istidrak. Tetapi kalau Allah Ta'ala bagi nikmat, lagi banyak tambah, lagi dia dekat. Lagi banyak, lagi dekat, lagi diingat. Kita segi jauh dekat. Seperti firman Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Maksudnya kami bukakan kepada mereka segala pintu kemewahan dan kesenangan. Tuhan kata kami akan bukakan kepada mereka ini pintu kemewahan, pintu kesenangan, sehinggalah apabila mereka bergembira dan bersukaria. Bila dapat kesenangan, dapat kemewahan, seronoklah manusia ni. Dengan segala nikmat yang beri mereka, maka kami timpa kepada mereka secara mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Allah Ta'ala sebut lagi. Mewah sangat lupa. Sehingga mereka, waktu itu kami akan cabut segala nikmat tadi dengan kami turunkan bala. Hari ini kita tengok Allah uji. Bala ke, bencana ke, apa berlaku? Bukan takat di Wuhan China. Wuhan. Apa mana Wuhan? Sampai orang Nabi Umrah pun habis kena blok. Lengang. Nak masuk tak boleh. Bukan dekat di China, Malaysia, semua habis. Itu bala daripada Allah Ta'ala. Nak boleh tak pergi? Orang-orang sahabat baik kita pergi dekat airport. Kenapa tak pergi? Berapa ramai tak? Kawan-kawan saya berapa ramai yang pergi? Tak ada apa-apa nak pergi. Bala daripada Tuhan. Allah Ta'ala turunkan sikit saja berbagai kaedah, semua tu. Semua jalan kena kena pakai. Apa sebab pakai tu? Takut mati. Patut kita kena takut selepas mati, bukan takut sebelum mati. Takut selepas kematian. Tak apa lah, itu bukan salah. Itu ikhtiar, nah? Itu ikhtiar. Pakai itu, itu ikhtiar. Tak apa, tak salah. Itu ikhtiar lah. Tapi terpaksa begitu. Kalau semua nak pakai itu, tak nak pelik lah. Kalau seorang-seorang yang kita pakai, nampak pelik sangat. Pakai itu. Kalau semua berpakai. Sebab apa? Ikhtiar. Ikhtiar kena ada pada kita. Usaha ikhtiar pada yang tu Allah Ta'ala. Nampak? Bukan seluruh dunia terpaksa macam Allah turun Namrud dulu. Allah Ta'ala turun nyamuk, nyamuk seekor yang masuk telinga dia. Kita ni kalau semut masuk boleh tidur tak? Semut masuk telinga balik malam ni tidur, boleh tidur tak? Masuk air dia masuk lagi tak boleh tidur pagi tau. Bukan dia ada senjata apa, tak ada. Nyamuk saja masuk. Tapi kita tak rasa nikmat. Siapa yang jaga, siapa yang memelihara kita tu, tidur tu? Siapa nak jaga tu? Siapa tak? Orang tidur mati ya. Semut tak masuk, siapa jaga? Lubang hidung pun dia tak masuk. Kalau dia masuk, bukan dia kita pekuk kan? Ada, tak ada pekuk, tak masuk.
Cuba orang mati, orang kalau dah mati tu orang kata macam tu. Sumut mayat orang panggil. Orang panggil sumut mayat tu. Mak masuk. Tu sumut mayat orang panggil. Tapi masa hidup tu siapa duk jaga tu? Kita tak sedar, kita ni makhluk yang dipelihara oleh Allah. Rupa ramai malaikat yang duk jaga. Bukan rahmat dia turun. Kita tak rasa nikmat. Baru satu nikmat Allah Ta'ala bagi kita daripada 100 nikmat, 99 nikmat lagi Allah Ta'ala simpan untuk diberi kepada hambanya di akhirat. Tapi satu nikmat ni bila dia ambil, hilang segala-galanya. Satu nikmat ni kalau Allah Ta'ala ambil, hilang segala-galanya. Anak, isteri, harta apa benda kemudian habis. Satu nikmat yang itu tu dia ambil habis. Tak ada apa, kaku itulah. Nuh 99 macam mana nikmat? Yang satu bagi kita sampai lu boleh lupa pada Allah Ta'ala, bagaimana kalau 99 tu? Oh. Nak yang satu ke nak 99? Nak 99 lah. Sedangkan perjalanan di mahsyar saja 500 ribu tahun lebih. 500 tahun. Satu hari di sana, 1000 tahun sini. 500 tahun duduk di mahsyar saja. Itu dan masa dia. Tempoh-tempoh. Di alam barzah ni, alam fikir asahnya maknanya lebih kurang 1000 tahun. Satu hari sini, 1000 tahun. Yang tidak ada tempohnya, neraka ke syurga, nikmat. Tak ada tempoh. Jauh. Langit pertama, langit kedua pun perjalanan dia 500 ribu tahun. Panjangnya, jauh. Tapi macam mana panjang pergi? 500 ton modal banyak mana? Kena modal banyak lah. Nak duduk tu kena modal banyak. Modal sikit-sikit tak boleh. Kita umur Tuhan bagi anda 60-70 kena beli makanan tu, barang tin jadi rumah tu kena cek. Ada tak ada tarikh luput? Ada tak tarikh luput? Mana kita tu? Kita tarikh luput. Kenapa kita buang? Barang dia packing ni cantik. Tapi tarikh luput dia kata 5 hari bulan Januari habis. Kita ada tarikh luput tak? Ada tak tarikh luput kita ni? Jangan tengok makanan je tarikh luput. Bila tarikh luput tuan tak makan, buang ke? Kita pun ada tarikh luput tau. Bila tarikh luput kita? Itu rahsia Allah Ta'ala. Nampak? Kalau dia beritahu lah maghrib, maghrib mana? Kalau dia beritahu luput, bagai tak balik dari surau. Malam ni saya nak baca Quran lah, tak balik so. Balik pun ambil jadah duduk, tak tidur lah. Ada tarikh luput kita. Kena sedar lagi tarikh luput. Saya pun cakap untuk diri saya lah, tarikh luput. Sebab modal tak cukup. Kita modal tak cukup ni. Kalau takat ada, tak cukup. Nak rempuh perjalanan jauh tu tak cukup. Ni Allah Ta'ala turun ni benda. Ini baru dunia ni. Mata Allah Ta'ala dharal fasatu bil barri wal bahri bima kasaba aidinas. Berlaku kerosakan kesemuanya ni, dharal fasad sama di lautan, bil bahri, lautan, bil barri di daratan. Dharal fasatu bil barri. Zahir berlaku kerosakan bil barri daratan wal bahri. Dan lautan bima kasabat aina hasil tangan-tangan manusia. Tengok Cina macam mana disiksa kan, banyak ni dia buat orang Islam. Akhirnya Tuhan turun bala. Doa ni sekarang di India pula. Tuan tengok. Dia belasah habis-habis orang Islam ni habis semua. Di India. Tunggulah bala. Siapa rosak tu? Kita buat rosak. Sedangkan makhluk yang Allah Ta'ala bagi lebih besar daripada kita ni, mana gajah rimau tu pun maknanya tenaga besar tu pun, dia tak pernah buat kerosakan. Kita yang nak merosak tempat dia. Dia tak pernah buat kerosakan. Yang rosak sedangkan dia akal tak ada. Tapi dia tak pernah berlaku pembunuhan sesama dia. Hasad dengki pun dia tak ada. Tak ada hasad dengki. Ayam tu kalau tabur tu panggil kawan dia mari lagi. Cuma tu kan. Kau dah. Panggil kawan dia mari lagi. Padahal dia nak panggil nama kosong. Tak apa. Dia tak ada. Tamak tak ada. Dia panggil. Sikit sama sikit. Sedangkan dikeliling kita ni kalau lihat makhluk yang Tuhan bagi ni di daratan, di lautan, semuanya jadi pengajaran bagi kita.
Tapi kita tak jadikan dia sebagai guru kita, tak jadi saya hudan petunjuk pada kita. Allah tak jadi lautan dari air masin, ikan yang duduk dan air yang masin itu tak dapat memasinkan isi ikan tu. Nampak? Ikan yang laut tu walau air masin, dia duduk situ, lahir laut, tapi tak pernah memasinkan isi ikan itu. Nak masin dia pula maknanya setelah dia mati baru boleh dimasinkan. Bila dia mati baru bukan baru dia masin. Selagi dia hidup tak masin. Apa makna persapuan dia? Apa persapuan? Sama lah perintahnya Allah Ta'ala kata as-salatu limanuddin, semayang tiang agama. Apa makna tiang? Din. Persapuan apa dalam rokok tadi, dalam sujud untuk apa tu? Adakah semayang untuk rokok? Rokok untuk apa? Sujud. Rokok sujud untuk apa? Allah Ta'ala inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang yang kamu buat aku perintah tadi untuk cegah benteng kemungkaran. Nak cegah kemungkaran. Itu semayang yang buat ni bukan saya tatanha. Boleh mencegahkan daripada kemungkaran, tetapi kalau buat juga ada tak kena check balik mana silap semayang kita. Sama-sama naik semayang yang buat, sama hak atas larang pun sama-sama naik juga. Bimbang takut jadi ikan tadi. Tahu? Ikan di laut dia tak masin isi dia, dia mati masuk garam boleh dia masin. Takut Tuhan sebut dalam surah Al-Qarah, khadamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghishawah. Khadamallahu ala qulubihim, mengurus orang mati dengan mengurus hati orang mati ini, mana lebih senang? Mengurus orang mati dengan mengurus hati manusia yang mati. Kalau manusia yang mati senang urus, mandi, kapas, semayang, tanam, baca terkin habis. Tetapi bagaimana nak menguruskan hati manusia yang mati? Hati manusia yang mati ini, macam mana nak tahu hati ni mati? Allah sebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim. Ajak tak mau dengar, habis Tuhan kata kami seal, kami tutup pintu hati dia. Kalau Tuhan tutup pintu hati kita, tuan-tuan, Tuhan kata rumah kat surga ni, kita kata kalau dah hati mati dia tak nampak apa satu dah tuan. Dia tak nampak kebaikan sebab baik, tak nampak jahat tu ada kejahatan, dia tak nampak. Kalau hati ni mati ni, kami tutupkan pintu hati mereka itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kami tutup pendengaran mereka itu, tutup pendengaran. Dia dengar tapi hakikatnya dia dah buta, dia tak masuk. Maka sebab tu kadang-kadang maknanya antara lisan dengan hati ni tidak ada kerjasama. Bukan ada persahaman pun, antara lisan kita dengan hati. Kadang-kadang kita ish bagus, tapi hati kata tak bagus, hati tak berat. Saya suka lah, tapi hati tak suka. Dia tak ada persahaman. Tu takut mana cek dulu, mana yang mati dulu. Allah Ta'ala khatamallahu ala qulubihim, kami tutupkan pintu hati mereka ini. Wa ala sami, kami tutupkan pendengaran mereka ini. Wa ala absari, kami tutup penglihatan mereka. Rishawah, rapat serapat-rapatnya, walahum azabun azim, di akhirat azab kami yang bersangat pedih. Allah tersebut siapa tu? Hati siapa ni? Hati siapa yang mati? Bimbang kalau hati mati tuan, nak baca Quran pun dia berat, nak datang dari ilmu dia berat. Hati tidak tambah, dia resah, gelisah, gundah gulana, dia akan resah datang. Tuhan kata walahum azab, bagi mereka ini, golongan maksa ini, walahum azabun nik, azab kami amat pedih di akhirat lah. Sebab tu kita ni biarlah jadi tolik belajar, tak faham pun tak pergi datang, biar kita lah kadang menuntut Allah akan ampunkan dosa-dosa yang kita silap. Sebab kita dalam orang menuntut, orang menuntut dia buat salah tak apa,
salah dalam menuntut. Oh, saya silap. Macam anak-anak saya belajar. Dia baca tak betul, tak apa. Dia kena ilmu. Kena ilmu jiwa manusia, kena bersih ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana kita nak amal? Nak amal, beramal, kena ada ilmu. Nak beramal, kena guna ilmu fiqah. Ilmu, alat ilmu fiqah. Nak kena ada ilmu, macam mana cara nak buat sesuatu. Kalau ilmu tak ada, macam mana pakai ikut? Pakai ikut, ni nama iman taklid. Iman taklid ini cukup bahaya. Iman taklid pakai ikut. Kalau berbotolan yang buat tu, alhamdulillah lah. Kalau dia buat tidak berbotolan dengan ilmu, usah. Dia mesti apa kita buat? Mesti berbetulan dengan akidah. Bukan ikut suka kita. Tak, kena ikut. Ikut ilmu, mana ilmu kita belajar tadi. Mesti berbetulan dengan akidah. Kalau tak belum, dah habis. Sebab tu kita belajar bukan dengan nak faham, nak buat sekarang ni juga. Ha, kalau kita buat istirahat ni, mana kita nak mula jaga sekarang ni juga. Saya kata tuan-tuan, nak memelihara sekarang juga supaya jangan... Apa yang kita terima ini merupakan istidrak. Sanarijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Taala, kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang sedikit. Tarik sedikit. Bagi dia leka, bagi dia leka, bagi dia leka, bagi dia leka. Dari arah yang mereka tak mengetahui. Mereka pun tak tahu. Ada saja lepas satu lepas satu. Mana istidrak itu menghampirkan kepada siksaan Allah Ta'ala dengan bertangguh sedikit demi sedikit seperti mereka yang hendak menangkapkan ayam. Macam nak tangkap ayam yang kampung. Kita taburkan padi beras. Beras siam, beras wangi, beras mahal. Ayam ini leka dengan memang tuan nak makan. Rupanya tuan hanya nak memberangkap. Beras yang kita bagi itu hanya nak memberangkap. Itulah makna istidrak. Kalau tak biasa nak bagi ayam, tak bagi. Tapi bila kena nak memujuk ayam ni, kita taburkan nasi ni, taburkan bahan ni untuk leka. Bila leka dia terlupa lah. Jadi macam ayam daging tu. Ayam daging tu sebab mana dia belah macam tu, akhirnya dia leka. Pisau duduk di leher baru dia sedar dia kena sembelih. Kalau ayam kampung, saya pernah sebut dulu, ayam kampung tak macam tu. Dia akan lompat lagi, lompat lagi segar dia. Baik. Mana istidrak itu menghampirkan kepada siksaan Allah Ta'ala dengan bertangguh sedikit demi sedikit. Allah Ta'ala bagi sedikit. Kali ini Allah Ta'ala bagi. Dia bagi sedikit, tarik sedikit. Apa? Maknanya dikeliling kita ni tuan-tuan, Allah, semua amaran peringatan Allah. Dia tiap-tiap hari ni tuan-tuan, semua peringatan yang berlaku pada kita ni peringatan Allah, peringatan. Peringatan maknanya dengan nikmat, peringatan dengan bala yang Tuhan bagi. Hasil tak ada manusia lah. Berebut manusia ni tuan-tuan, subhanallah. Tamak ada manusia ni. Wallahualam dia kata. Riak kelakuan yang cicla, itu ba'ujub. Riak adalah kelakuan yang cicla. Tadi dia ujub. Riak, semua penyakit-penyakit ni boleh membatalkan amalan-amalan yang kita buat. Kalau kita tak belajar, tak apa, tak jumpa lah. Kita ingat okey semua lah. Menyakit wujud, tak apa lah. Menyakit riak. Ketahuilah bahawa riak itu menuntut pangkat dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan. Kebajikan atas orang itu mengenaki dengan ibadahnya menafak dunia seperti harta pujiannya. Harapkan pujian. Itu riak pula lah. Mahatkan pujian. Oh, puji. Oh, bagus lah. Ya. Mengembang lain macam. Riak ni tak ada pada orang jahil. Riak ni tidak ada pada orang miskin. Sah tak ada. Riak ada pada orang berilmu. Riak pada alih ibadah. Ada ibadah dia. Orang yang tak ada ibadah, kaki tu dah tak ada dia. Dia bak lain pula. Yang orang yang kita buat pun nak kena. Benda yang dia buat ni dia kena jaga. Saya kata dululah, tanam pokok dia kena jaga. Bukan tak tugas dia tanam, kena baja, kena siram. Jaga daripada badannya serangan musuh, penyakit. Kita buat tak jaga, kita kena buat lah. Kena tanam buah pagar apa, tanaman kita ni tak diganggu ni musuh. Kita juga berambil dah kena jaga ni penyakit-penyakit ni. 10 penyakit-penyakit yang namakan penyakit mazmuh. Nak ganti 10 penyakit dengan mahmudah.
Bukan mahmudah pun ada, mazmumah ada. Pusat pujian pada kita, pusat mazmumah pun ada juga kata dia. 10. 10 yang puji, 10 kejahatan tu dah nak hancur. Dia mana nak mana, nak dia baik 100%. Dia jadi jahat, satu habis. Sama lah macam sembahyang. 5 waktu, buat satu aja mana satu waktu hebat, kosong. Tak ada apa. Udukhul fi sabil, tu pada kita masuk. Nak buat-buat semua lah. Allah ya allazina amanu udkhulu fis-simil kafah. Wahai orang beriman, udkhul, masuklah kamu Islam, kafah suruh. Nak jadi orang soleh, soleh. Nak jadi orang soleh, soleh. Ha, bukan buat sesuatu dia tak mau. Baik pada pada dia, jahat pada dia, ujub semua ada riak. Ha, sebab tu kita kalau boleh jangan puji manusia depan. Bimbang orang lemah ni. Ha, saya roh tunggu saya dah. Tuh Haji Talib pun nak menanti tu. Dia kena murid cium tangan dia tarik. Cium tangan dia tarik. Dia tak bagi cium. Ha, bukan ustaz. Ha, hulur tangan tarik. Itu ha. Ujuh. Bukan ujuh tapi dia nak jaga hati dia. Takut apa tu? Ujuh. Bimbang takut ujuh. Ha, kita bangga orang cium tangan. Tak apa, mak ayah tu lain. Anak anak ayah tu lain. Tapi ini guru tu dia bimbang. Kita dengan anak dan cium tangan, tak rasa apa-apa. Ha, tapi orang bila main cium tangan agak macam mana. Saya ingat arwah tu je talib pun nanti ni, dia tarik. Saya kena beli, saya biasa kena tu saya cakap ni. Dia tarik. Dia takkan bagi. Sebab dia nak memelihara hati dia. Takut datang sifat tu. Ha, tak apalah yang murid tadi maknanya cium tangan tu sebab menghormati. Menghormat dia. Ha, tak apalah. Tapi dia pula nak jaga hati dia. Nak jaga hati dia supaya takut datang lintasan. Kita tak biasa bila orang celah, kita tak biasa. Oh puji senyum, kadang jalan senyum sorang-sorang. Ish, orang tak aku bagus nah. Mereka wujud lah tu. Tapi kalau kita tak belajar dia, tadi tak apa fikir. Bila kita belajar ni maknanya, maka sebab tu yang kita belajar ilmu tasawuf ni, ilmu kitab yang kita belajar ni nak memeliharakan, jaga supaya tidak tercicir amal ibadah kita. Jaga penyakit dia ni. Ketahuilah bahawa riak itu menuntut pangkat dalam hati manusia dengan ibadah. Dan pekerjaan kebajikan atas seorang itu menaiki dengan ibadah manfaat dunia seperti dia menuntutkan harta dan pujian. Dan riak itu kelakuan yang dicela. Tadi riak tadi ada satu kelakuan yang amat cela, yang haram. Haram ni riak ni, wujud. Dan ijma' ulama' nama kata syirik kecil. Termasuk dalam syirik kecil. Na'udzubillah minni. Dia termasuk dalam syirik. Riak ni maksud dia lah. Saya buat ni kalau tak buat. Lupa pada Allah. Sederhana kita ni merancang menentu Allah. Wa makaru Allah wa limakrin. Kita merancang yang menentukan. Allah Ta'ala menentukan. Allah yang menentu. Bila Allah yang menentu, jangan kita kau tak pasal ni, cuba kau jogging. Jogging. Kuda yang duk jogging tu tiap hari, mana kuda berjalan? Lari tiap hari. Umur dia berapa banyak? Kau ni makan nasi malam, makan nasi ni. Gajah tak makan nasi, gemuk kan? Gajah makan nasi? Tak makan, yang gemuk kan? Bukan makan gemuk tu kena makan nasi. Asbab jana aku macam mana? Dia buat ilmu akidah mana? Nasi itu asbab ngenyam. Yang menyang tu bukan nasi. Allah. Ha, begitu. Kita haus. Yang kita haus tadi baru minum. Air tadi bukan boleh minum haus. Allah. Asbab. Ha, tu. Dubak kita dah kena faham itu. Tu. Allah tu. Api itu pada hukum adanya membakar. Pada hukum adanya hangus. Yang menghanguskan itu Allah. Nabi Ibrahim kalau api hangus. Nabi Ibrahim kenapa dia tak hangus? Nampak? Hukum adat, hukum adat ni maknanya benar berlaku. Air, mandi, hujan, basah. Yang milah haus mana? Nabi Ibrahim tak. Kerana nak fahamkan hakikat yang menghangus itu bukan api, Allah asbab. Nampak? Asbab dia. Nasi itu asbab. Yang mengenyang tadi bukan. Kalau betul kenyang, orang ni dua pinggan tak kenyang lagi. Orang ni sepinggan dah cukup. Separuh cukup. Dia boleh kenyang sama dengan orang dah tiga kenyang. Jadi yang mengenyang tadi bukan manusia, bukan nasi ni. Allah. Oh, dia kena kait
belajar matahari ni nak kait semuanya mana kembali kepada Allah. Sebab kita hamba. Kita bila hamba ni tak layak apa pun. Tak layak dipuji pun tak layak, tak ada. Puji ni sebab saya sebut, semua balik pada Allah, tak ada. Kita tak layak menerima sebab puji. Puji ni ada empat puji. Hadis bagi hadis, puji qadim bagi qadim, puji hadis bagi qadim, puji qadim bagi hadis. Semua balik Allah Ta'ala. Kita puji sama masa. Baguslah, tolong buat ni, alhamdulillah. Siapa yang bagi dia tu? Allah. Siapa bagi kebenaran dia? Allah. Siapa bagi kemahiran dia tu? Allah yang bagi. Ingat kan tu? Tak ada apa lah. Rezeki min Allah, ini semua Allah yang bagi. Ha, kalau dia ambil, dia ambil. Bila tarik, dia tarik. Ha, kena kita berjaga juga lah. Ha, jadi semua terhadap ni kita guna. Baik. Riak itu kelakuan yang dicelai, yang haram dengan ijma ulama. Riak ucukmu Allah, dan dinamakannya syirik kecil. Tuan, maksudnya syirik tuan, riak ni jangan kena berhati-hati sikit. Dia maksudnya syirik. Apa makna syirik tu? Allah. Kena tahu batasan-batasan. Yang kita belajar ni nak tahu mana batasan dia. Tanah ni mana sepadan? Mana batu sepadan dia? Ha, nak tahu sepadan dia bunyi. Buat bunyi jatuh tak? Tergelincir tak? Jadi yang kita duduk semayang tu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalur lurus mana. Ni kita belajar ni. Bila jalan lurus yang kita minta apa benda lurus tu? Ni. Nak betul hati kita dengan tergelincir. Jangan pada datang sebab ujub. Riak tabut tu. Nak lurus tu hati tu. Sebab tu kita dengan bila semayang tu nak rasakan. Macam mana nak merasakan yang kita segera menghadap Allah SWT. Macam mana nak rasakan? Nak rasa boleh tunduk dengan Allah Ta'ala, sujud dengan Allah Ta'ala tadi. Baik. Dia juga termasuk dalam syirik kecil. Na'udzubillah. Dan firman Allah Ta'ala, qailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ba'ilul muslim, maka kecelakaanlah besar bagi orang-orang ahli semayang. Allah. Selakalah bagi orang semayang. Mak tak semayang, tak ambil apa-apa. Hak semayang ni pun, Allah Ta'ala kata, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli semayang. Iaitu mereka yang berkeadaan lalai dan menyempurnakan semayangnya. Lalai. Juga bagi orang yang berkaitan riak. Dan juga bagi orang riak dari semayang ibadah. Dan ibadah dan bawaan yang lain. Dan malam lain-lain. Dia termasuk juga. Maka sebab tu, kalau kita buat seorang, macam mana? Bangun tengah malam buat. Dengan buat. Nak beri rasa tu, suasana, ketenangan waktu malam. Bangun buat tahajud, buat taubat, kita buat. Baca Quran tengah malam. Siapa pun tak tahu. Waktu tu hati kita ada tak? Datang tak? InsyaAllah. Atau nak didik hati ni, kena didik. Kadang dia datang tuan. Ha. Kalau dia datang pula, datang juga. Orang seorang pun. Dia kau ada rumah gelap. Dia orang tak kata nak bangun. Dia rasa dia pula. Sebab dia bangun dia. Datang nak hati pula senang tuan juga ni. Bukan saya cerita tu ni. Saya nak sebut ni. Hati saya ni pun. Senang nak jaga hati kita ni. Ni. Orang lain tak nampak ada pun kita je. Penyakit ni yang ada pada kita yang tahu. Tak tahu hati kita. Kita semayang sunat tu sikit lebih rasa macam mana. Kalau rasa lebih, apa henti? Balik buat di rumah. Kalau boleh jaga, tak apa lah. Bukan saya kata tak buat, tapi nak ceritakan hati ni, dia tetap. Iblis ni tu adakah masuk ni? Yang iblis tu bapak dah, syaitan-syaitan ni. Syaitan tu lah, iblis tahu lah. Iblis lain, syaitan lain. Allazi waswasu fi sudurina min jinna. Ia mewaswaskan fi sudurina, ni hati kita. Siapa was? Dia tak datang duduk tu dengan iblis ni. Dia kata peranan dia ni tuan, Adam pun boleh turun ke dunia kerana iblis ni tuan. Hebat dia. Hebatlah dia, kejadian Allah Ta'ala. Jadi dia ni sehingga dia enggan, dia mengaku ujian Allah Ta'ala, tetapi kerana sombong penyakit riak tadi, dia tak mau sujud dan menghadap riak lah. Akhirnya walaupun dia berjaya ustaz malaikat, beribadah sekian banyak,
Tetapi kerana ujub, riak, sombong, bongkok ada tadi, tak mesti meradam. Kerana dia dia berapi, ada berdenah, dia tak nak. Penyakit tu dia out. Dia nak jaga hati kita ni. Maka kita kena banyak istighfar. Sehari semalam paling tidak pagi 70 kali, 100 kali. Nabi pun antara 100 kali perubat. Kena banyakkan kita, banyak wujud tanam. Apa wujud tanam boleh kita buat? Kena baca subhanallah bihamdih paling tidak sehari 100 kali. Cucuk. Kita rajin cucuk ni, di sana kita boleh dah pungut buah dah. Kena duduk saja. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Boleh cucuk tanam ke dia. Baik, insyaAllah kita akan sambung ke datang poin dan firman Allah Taala poilil musallin tentang ini. Yang baik Allah Taala yang tak pun. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin fil awwal wal akhir tabaraka wa ta'ala. Allahumma ashrah bil Qur'an al-'azim sirri sirrum min sirri rabbana. Allahumma inna nas'a 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil 'alamin.